Stasiun Attuwilla menjadi tempat kunjungan bagi setiap kalangan yang mengenal sosok Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang lebih dikenal dengan Sohibul Maulid. Beliau adalah pengarang Maulid Simtuduror yang pada saat ini maulid karangannya sudah tersebar ke penjuru dunia. Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sangat terkenal di benua Afrika, khususnya di Kenya. Karena hubungan antara Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan benua Afrika sangatlah kuat. Apalagi dengan Maulid Simtuduror dan kosidahnya yang sangat fenomenal di kalangan penduduk Afrika dan sekitarnya. Sampai sebagian anak-anak kecil pun hafal dengan maulid beliau. Disebutkan bahwasanya Al-Habib Saleh Jamalulail, seorang ulama yang sezaman dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, menuliskan surat kepada beliau yang berisi bahwa Maulid Simtuduror diterima oleh masyarakat benua Afrika dengan sangat baik. Tepat pada tanggal 20 Rabiul Tsani diadakan hauliah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dihadiri ribuan jamaah dari dalam dan luar negeri. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan yang diawali dengan khotimul Quran dan pembacaan sejarah realiti kehidupan sang pengarang maulid. Event hauliah ini dipimpin langsung oleh Khodimul Maqom Munshib Al-Habsyi yang kemudian ditutup dengan tausiah oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Nabawi TV melaporkan dari Siun, Hadramaut.